udah mau pemilu. Malas banget sebenarnya ikut pemilu tahun ini ya. Aduh, rasa-rasanya pengen golput aja. Tapi kalau aku golput, berarti aku gak bertanggung jawab sama negara ini. Kalau gak bertanggung jawab, itu bersalah. Di depan Tuhan, aku berdosa. Kalau aku berdosa, ntar aku masuk neraka. Aku dah, gak jadi golput, milih aja aku. Tapi, mau milih yang mana? Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Mereka semua janjinya manis-manis. Kata dokter, kalau kebanyakan yang manis-manis, ntar kita kena diabetes. Kalau kita kena diabetes, apa mereka mau bertanggung jawab? Enggak kan? Ya udahlah, aku milih aja. Mau tahu apa yang aku pilih? Tapi nggak boleh. Kan katanya harus luber, harus jurdil, ya kan? Nah, kalau kesepakatan kita luber dan jurdil, ya kita harus betul-betul mentaati itu. Kalau kita nggak luber, kalau kita nggak jurdil, berarti kita melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, salah. Kalau salah, berdosa. Kalau berdosa, ntar masuk neraka. Kalau masuk neraka, apa ketiga paslon itu mau ikut? Ya, sudahlah. Pokoknya rahasia apa yang kupilih. Ya?